Seseorang itu sebagai tamu hendaknya berusaha agar tidak memberatkan tuan rumah dalam hal apapun. Jangan sampai memberatkan tuan rumah. Entah itu masalah tempat duduknya, makanannya, minumannya, jamuannya, pelayanannya. Jangan memberatkan tuan rumah. Ini diusahakan semaksimal mungkin. Artinya kita merasa bersyukur dan cukup, qanaah dengan apa yang dihidangkan, yang dijamukan kepada kita. Tadi di surat Al-Ahzab ayat 53 kan disinggung. Kalau sudah makan kalian, fantashiru, segera pulang. Ini juga dalam bab, dalam tujuan tidak memberatkan tuan rumah. Kadang kan ada tuan rumah ini stok makanannya terbatas, ya. Ini kok tamunya enggak pulang-pulang sih? Kenapa ya? Padahal makanannya udah dihidangkan semua, jemaah.